Reflek, Rizky Billar tak sengaja cium pipinya Lesti Kejora. Bagaimana momen dan kejadian tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Kedekatan antara Rizky Billar dengan Lesti Kejora saat ini memang tengah menjadi sorotan publik. Rizky Billar bahkan refleks ingin mencium pipi Lesti Kejora hingga membuat biduan cantik asal Cianjur itu berteriak kaget. Hal itu terjadi saat mereka mengunjungi kediaman rumah sahabatnya asal Medan, Putra Siregar. Melihat kemesraan Putra Siregar dan istrinya membuat Rizky Billar terpancing untuk melemparkan kecupan pada Lesti Kejora. Berawal dari pertanyaan istri Putra, Septia kepada pasangan viral yang sedang ramai jadi sorotan tersebut. "Kamu lihatin Kak Billar kan main bola?" tanya Septia. "Bukan, saya lihat wasitnya," imbuh Lesti Kejora. Billar pun kemudian menggoda Lesti yang mengaku melihat wasit ketika menemani dirinya bermain bola. "Berarti kamu si kumis ya," goda Billar. Lesti dan Billar pun malah asyik bercanda sendiri, tidak menghiraukan putra dan sang istrinya. Di tengah perdebatan, Putra Siregar tampak mencium pipi istrinya. Rizky Billar pun mencoba untuk mencium Lesti Kejora yang kemudian berteriak, "Ah," kata keduanya. Billar semakin membuat Lesti kaget ketika sang aktor menghadapnya dan mengeluarkan suara "cuk" sembari memonyongkan bibirnya. Sahabat Dinda Hau ini refleks ingin mengecup Lesti setelah melihat kemesraan putra dan Septia istrinya. "Maaf, saya keceplosan," kata Billar tertawa. Mantan kekasih Rizky The Academy ini pun hanya bisa tertawa histeris melihat tingkah Billar. "Saya refleks ingin ngikutin Bang Putra nyium bininya, jadi cup gitu," ucap Billar. Putra Siregar lantas mengatakan Billar belum pantas mencium Lesti karena keduanya belum menikah. "Udah dari jauh aja cup," kata Billar lagi. Billar kemudian protes agar putra tidak mengumbar kemesraan dengan sang istri karena itu refleks. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.